pengurus seluruh perangkat pertandingan yang hadir pada sore hari ini yang semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para sohibin, acara buka bersama dirangkai dengan silaturahim pada sore hari ini segera kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ya selaku Dewan Pembina Askap Pantai Barat, Pak Sekjen ya, nanti ya teman-teman pengurus Askap Pantai Barat, kemudian teman-teman perangkat pamnya dan pelatih dan sekitarnya hadir sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan karunia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim sama-sama kok ya, untuk kita ya, menjalin hubungan kita dengan semua ya, teman-teman baik pengurus, kakak dan lain-lainnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu. Terima kasih atas kehadiran semua. Jadi ini sebagai bentuk silaturahim kita ya antar pengurus dan semua jajaran Askap PSSI Lombok Barat. Jadi dalam rangka menyambut ulang tahun bulan suci Ramadan ini. Jadi kita mudah-mudahan dalam kesempatan ini ya, kita sama-sama terus menjadi kerjasama ya, pada memang dalam tahap berikutnya nanti yang kita askap Lombok Barat ini mudah banyak gelar banyak perubahan yang terbuka maupunnya internal yang menjadi salah satu bentuk jaringan kerjasama kita dengan semua baik perangkat, parti dan semua ya, masuk pengurus juga. Jadi alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir. Ya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, jadi ada beberapa program yang ke depan yang harus kita bisa laksanakan. Ya, kemarin terakhir ya alhamdulillah dari teman-teman perangkat ya, sudah melaksanakan kegiatan ya, yang alhamdulillah yang untuk pertama kali kita laksanakan untuk di Askap Lombok Barat. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah bisa hadir dalam kesempatan ini juga. Jadi nanti berikutnya untuk yang lain juga ya, karena memang kita harapannya ya tentu bagaimana meningkatkan kemampuan semua ya, dalam memahami sepak bola ini ya. Karena memang harapan kita ya Lombok Barat menjadi barometer sepak bola ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya ya, di ke depan berapa program yang akan kita siapkan ya untuk teman-teman semua ya, karena memang sekarang yang sudah dibutuhkan ya, baik untuk pelatih kemudian untuk wasit ya, terutama sekali yang pelatih itu ya, yang ke depan itu sudah untuk liga-liga saja harus sensitif ya, sementara kita yang C saja belum ada hanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya Askap juga akan melaksanakan kursus untuk yang lisensi C ya, mudah-mudahan nanti dari tahun ini ya liga internal ini diminta menjadi liga Upatika ya, nah, jadi ya terpaksa ini ya selaku kedua Askap ya bagaimana caranya agar terutama dari segi pembiayaan yang mudah-mudahan bisa ya, bisa saya harapkan untuk biaya yang paling tidak membutuhkan 150 ya 150 harus saya siapkan untuk liga internal ini. Nah, ini yang jadi beban berat juga ya, ya karena masing-masing liga 50 disiapkan. Jadi tiga liga ya 150 ya mudah-mudahan ya, bisa persiapkan mas ya, jadi tentu ini menjadi beban
kita yaitu di Laskar itu bisa menyelesaikan ini. Ya, karena kemarin memang ya dari segi hadiah nominal kita memang cukup kecil. Ya, tidak sesuai lah mungkin kalau dilihat. Tapi memang ya bagaimanapun karena memang kita membawa ini dari segi pendaftaran yang kecil juga. Ya. Beda dengan yang lain atau open yang memang pendaftaran juga lebih besar. Jadi hadiahnya pun bisa lebih besar. Nah, jadi ini yang nanti tentu harus kita siapkan. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita laksanakan Liga Internal ini dalam bentuk Piala Bupati atau Bupati Kan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Sekali lagi terima kasih atas kerja dari teman-teman yang kemarin sehingga liga kita bisa selesai, sehingga kita menyiapkan untuk liga juga tentu harus kita siapkan. Ya, karena insya Allah tahun ini semua akan bisa berjalan ya, dengan adanya kepengurusan PSSI yang baru juga. Ya. Jadi itu yang menjadi acuan kita dan alhamdulillah mungkin dan tidak ada halangan kecuali liga apa, Piala Dunia yang U20. Ya, tapi alhamdulillah kita tidak di ya kalau dalam pertandingan ya untuk tidak dikeluarkan kartu merah oleh Federer menyala ya, untuk masih dapat kartu kuning sehingga kita masih bisa mengikuti. Kalau kartu merah ya tentu ya sudah out semua. Alhamdulillah ya, kartu kuning kita masih bisa mengikuti untuk Piala Dunia ya, yang Piala apa yang usia 20. Jadi itu mudah-mudahan ke depan ya, dengan bisa mengikuti Piala Dunia ini yang 20 ini tentu tidak mematikan persepak bola di Indonesia. Jadi kalau itu tidak bisa ya tentu ya kita tidak akan bisa berkembang. Alhamdulillah tidak menjadi akhirnya tidak menjadi ya penghalang untuk kita bisa berkembang terus ya. Dan alhamdulillah terakhir salah satu adik kita U15 itu juga kemarin sudah kita lengkapi berkas-berkasnya untuk bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok FC ya, tidak ada semacam training center di Barcelona ya, di Spanyol. Alhamdulillah ada satu orang yang bisa ikut ya, kemarin saya rekomendasikan juga orang tapi karena yang lain usianya lewat jadi ya, dia bisa ikut dan sudah kita siapkan juga rekomendasi ya, jadi salah satu punya kebanggaan untuk kita di Bapak-Bapak ya, jadi itu mungkin teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua untuk kita sama-sama jalin kerjasama kita di ASKAP PSSI Bapak-Bapak. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke Sumardi ini lah, gupuh ke Sumardi ini. Hai. Siap, coach. Halo, Bunda. Jam.